그대 지금 무슨 생각하며 일을 하고 있나요? 나와 놀고 싶은 마음은 없나요? 알아요. 그대 해야 할 일만이 남았다는 걸. 그대 지금 무슨 생각하며 노트북을 여나요? 나와 놀고 싶은 마음은 없나요? 알아요. 그대 알면서도 어쩔 수가 없죠. 놀자. 나와 신나게 놀고 남은 일 하자. 가끔은 손가락도 좀 쉬어야지. 무심하게 매정하게 나와 네 손가락에게 이러기야. 놀자. 나와 웃으며 놀고 남은 일 하자. 그래도 네 실력은 정말 끝내주잖아. 내가 알아. 하이, assalamualaikum semua. Ketemu lagi di channel saya, Alilas Mam. Oke deh teman-teman semua, jadi ini tuh jam 5:30 pagi ya. 5:30 pagi, saya mau buka gorden dulu. Dan lanjut deh, ini saya mau ke teras ya, mau sapu-sapu untuk area teras ya. Seperti biasanya ya teman-teman, setiap pagi sebelum memulai aktivitas itu, saya mau sapu-sapu dulu untuk area terasnya ya. Dan ini ada tanaman teman-teman, kemarin saya baru beli ya tanamannya. Nah nanti rencananya mau saya pindahin ya ke pot. Kebetulan ada beberapa pot yang tanamannya mati ya, jadi tanaman ini mau saya pindahin ke pot yang tanamannya mati itu ya. Karena eman-eman juga teman-teman potnya, daripada nganggur. Jadi kemarin saya beli tanaman yang murah-murah aja ya, untuk mengganti kekosongan dari pot yang sebelumnya ya. Oke ya teman-teman semua, lanjut ya, ini saya mau sapu-sapu untuk area terasnya. Karena ini kan udah beberapa hari ini memang musim kemarau ya teman-teman, maka dari itu ini harus sering-sering disapu karena debunya memang banyak ya mams. Dan ini mumpung hari weekend, saya juga mau beres-beres area rumah. Seperti biasanya ya, kalau misalnya weekend itu saya selalu beres-beres rumah dari depan sampai belakang ya. Karena memang bisanya kalau misalnya beres-beres dari depan sampai belakang itu kalau pas weekend ya teman-teman. Kalau misalnya hari biasa gitu, palingan saya beres-beres rumahnya cuma di area ruang keluarga aja ya, paling ruang keluarga sama dapur. Jadi ceritanya hari ini tuh sebenarnya tadi mau beresin area taman ala-ala saya ya di samping rumah. Tapi sebelum mulai beresin taman ala-alanya itu, saya kok lihat rumahnya juga belum beres ya, masih berantakan. Jadi ya udahlah ya, akhirnya saya memutuskan untuk beres-beres area rumah dulu sebelum nanti kita beres-beresin area taman di samping rumah ya mams. Seperti biasanya teman-teman, jadi beres-beres rumah itu nomor satu ya. Kalau misalnya rumahnya belum beres, belum bersih itu kayak kepikiran aja teman-teman. Kalau misalnya nanti tiba-tiba ada tamu datang ya, rumahnya masih berantakan ya. Jadi ya udahlah ya, sebelum aktivitas yang lain, beres-beres rumah itu wajib ya hukumnya. Oke deh teman-teman semua, untuk tanaman yang saya siramin ini cuma yang area depan ini aja ya mams, yang kena sinar matahari langsung. Jadi setiap hari ini diusahakan setiap hari itu harus disiram ya teman-teman, karena memang panasnya cetar banget ya. Takutnya kalau misalnya kekeringan tanamannya bisa mati ya, karena tanaman pucuk merah ini gampang banget teman-teman matinya ya atau keringnya kalau misalnya kita sampai lupa nggak nyiramin ya mams. Dan alhamdulillah udah selesai ya untuk siram-siram tanaman yang di depan. Untuk yang di dekat teras itu nggak saya siramin karena kemarin sore itu baru saya siramin ya. Kalau untuk yang di depan teras itu saya siraminnya 2 hari sekali ya teman-teman, karena memang dia kan nggak kena sinar matahari langsung ya. Kalau yang di depan tadi memang kena sinar matahari langsung, jadi harus setiap hari ya untuk disiramin karena memang cuacanya lagi panas banget ya. Dan kemudian lanjut ya teman-teman, setelah tadi selesai untuk sapu-sapu area teras, sudah selesai juga untuk siram-siramnya. Kemudian lanjut lagi di sini saya mau beresin ya untuk area ruang keluarga ya mams. Dan ini anak-anak saya, kakak dan adik masih pada tidur ya.
Jadi gak saya bangunin, dah biarin aja ya mumpung weekend. Jadi mereka saya biarin untuk tidur sepuasnya ya mams. Karena kan jarang-jarang juga ya bisa tidur sampai siang hari teman-teman. Karena kalau misalnya hari biasa itu biasanya mereka bangunnya pagi ya, karena kan sekolah ya teman-teman. Kemudian lanjut lagi, sebelum sapu-sapu di sini saya mau beresin untuk area meja kerja saya sekaligus meja belajarnya anak-anak ya teman-teman. Dan saya juga mau gantiin spray ya dan sarung bantal yang untuk kasur ya yang ada di depan TV ini ya teman-teman. Sebisa mungkin saya selalu mengganti spray itu seminggu sekali ya mams. Tapi kalau misalnya lagi kurang enak badan, maksimal biasanya 2 minggu sekali saya gantiin spray ya teman-teman. Karena memang ya kurang nyaman aja ya teman-teman, kalau karena udah terbiasa gitu ya untuk gantiin spray tepat waktu. Kalau misalnya maksimal 2 minggu itu belum diganti, rasanya agak risih aja ya. Kan ada yang samaan gak sih sama saya teman-teman? Biasanya gantiin spray itu seminggu sekali atau maksimal itu 2 minggu sekali. Oke teman-teman semua, jadi memang saya tuh kalau urusan bersih-bersih rumah tuh saya termasuk yang rajin ya mams. Dulu tuh zaman waktu saya masih single, kalau di rumah itu saya memang rajin banget teman-teman untuk bersih-bersih rumah ya. Jadi kayak hobi gitu ya untuk bersih-bersih rumah. Ya seneng aja gitu ya, dibandingkan masak saya tuh lebih milih atau lebih seneng ya untuk beberes rumah. Ada yang samaan gak sih sama saya hobinya itu beres-beres rumah? Tapi akhir-akhir ini saya bisanya beres-beres rumah full itu seminggu sekali teman-teman. Karena memang kerjaan saya tuh di kantor lumayan banyak sekarang itu. Jadi ya udahlah ya, gak saya paksakan. Takutnya nanti kalau misalnya saya paksakan untuk beres-beres rumah gitu ya, saya kecapean, alhasil saya juga sakit gitu ya maksud saya. Jadi saya bisanya bersih-bersih rumah full itu paling kalau misalnya weekend aja. Kalau hari-hari biasa paling cuma area ruang keluarga, dapur gitu aja ya mams. Dan kemudian lanjut lagi, di sini saya mau lap-lap ya untuk area meja makan. Jadi meja makan saya masih kosong teman-teman. Rencananya nanti untuk sarapan paginya kita mau keluar aja, mau sarapan di luar ya. Jadi untuk hari ini tuh memang saya lagi malas ya untuk masak. Jadi hari ini nggak masak deh ya, karena nanti rencananya agak siangan gitu saya mau ke Jatiroto ya, mau ngecek jualan saya dan juga mau bantuin mbaknya ya, untuk jualan ya. Oke teman-teman semua, kembali lagi ke sapu-sapu alias beres-beres rumah ya. Dan ini untuk karpetnya nggak saya lipat semuanya, jadi cukup saya lipat sebagian aja gitu ya biar cepat. Nanti habis beres-beres rumah saya juga mau ganti pot ya. Jadi pot yang kosong itu mau saya isi dengan tanaman yang baru. Jadi tanamannya kemarin itu saya cuma beli tanaman lidah mertua aja teman-teman, yang gampang ya, atau sansevera. Karena memang tanaman itu kan gampang banget ya untuk dirawatnya ya. Jadi sekarang-sekarang ini saya memilih tanaman yang mudah-mudah aja ya untuk dirawat teman-teman. Karena kan kadang-kadang juga saya kalau misalnya aktivitasnya padat gitu suka mager gitu ya untuk siram-siram tanaman juga. Alhasil kalau misalnya lagi mager siram-siram tanaman gitu, saya minta tolong Pak suami ya untuk bantuin saya siram-siram tanaman. Teman-teman semua, kalian tadi lihat gak sih debunya tebel banget ya. Memang akhir-akhir ini tuh debunya suka banyak gitu teman-teman ya. Padahal kan pintu rumah tuh sebenarnya saya tutupin ya, jarang juga untuk dibuka, tapi tetap aja ya debunya pada masuk. Dan kemudian lanjut lagi, di sini saya mau sapu-sapu untuk area ruang makan ya teman-teman semua. Gimana, kalian udah beres-beres rumah kah hari ini? Semoga dengan melihat video saya beres-beres rumah ini, buat kalian yang lagi mager atau lagi kurang bersemangat untuk beres-beres rumah, bisa menjadi motivasi ya untuk beres-beres rumah juga. Karena memang beres-beres rumah itu kalau misalnya kita lagi mager gitu ya, alhasil rumahnya jadi berantakan ya. Karena memang semuanya itu tergantung kita gak sih. Ya begitulah teman-teman, kegiatan ibu rumah tangga ya setiap harinya. Rumah bersih atau rumah berantakan itu tergantung dari kita ya para ibu. Jadi harus tetap semangat ya.
Kemudian lanjut lagi, di sini saya mau sapu-sapu untuk area ruang tamu ya. Kalau untuk area ruang tamu ini nggak begitu berantakan ya, Mams. Jadi cuma saya sapu-sapu aja dan nanti mau saya pel juga ya. Karena biasanya kita tuh kumpulnya di area ruang keluarga ya. Untuk area ruang tamu ini jarang juga kita tempatin ya, Mams. Kecuali kalau misalnya pas ada tamu ya. Tapi biasanya juga saya sapu-sapu ya, atau saya bersihin ya, teman-teman. Walaupun nggak pernah ditempatin, tapi kan juga ada debunya ya, Mams. Jadi wajib banget kita harus selalu untuk bersihin ya. Dan alhamdulillah untuk sapu-sapu area ruang tamunya udah selesai teman-teman. Tinggal saya serokin aja ya pakai pengki. Dan habis ini lanjut saya juga mau ngepel ya untuk area ruang tamu, ruang keluarga, ruang makan ya, Mams. Dan itu di luar pak suami juga lagi bersihin mobil ya, atau nyuci mobil ya teman-teman. Biasalah ya kalau misalnya weekend gini kita selalu kerja bareng gitu ya, Mams. Jadi pak suami bersihin apa gitu ya, saya juga membersihin rumah. Dan kemudian lanjut di sini saya juga mau ngepel ya. Untuk ngepel ini saya cepetin aja ya, Mams, biar kalian juga gak bosen ya saya beres-beres rumahnya ya. 그대 지금 무슨 생각하며 일을 하고 있나요? 나와 놀고 싶은 마음은 없나요? Dan alhamdulillah selesai juga ya untuk beres-beres rumahnya. Dan ini untuk karpetnya saya kembalikan lagi ke tempatnya ya, Mams. Dan habis ini saya juga mau ke samping rumah ya, mau gantiin tanaman. Tanamannya mau saya pindahin ke pot ya, Mams. Nah ini dia, lanjut saya mau beres-beres untuk area samping rumah ya. Jadi ini tanamannya pada mati. Yang tanamannya pada mati ini mau saya gantiin untuk tanamannya ya, Mams. Jadi kemarin itu saya baru beli tanaman sansevera ya, yang gampang aja, yang mudah perawatannya ya teman-teman. Dan itu saya tadi dibantuin sama pak suami. Jadi pak suami lagi motongin ranting-ranting yang udah tinggi gitu ya, Mams. Jadi saya di belakang ini ada pohon jeruk, ada pohon belimbing ulu juga ya, Mams. Nah itu yang ranting-rantingnya yang udah pada tinggi gitu dipotongin pak suami ya, biar nggak tinggi banget ya, biar agak terang gitu juga untuk samping rumah ini ya, Mams. Oke teman-teman semua, ini saya udah mulai ya untuk mindahin tanamannya ke pot. Jadi ini tanaman sansevieranya saya bagi aja beberapa bagian. Jadi nggak yang satu tanaman sansevieranya itu untuk satu pot ya, biar banyak gitu. Jadi biar muat beberapa pot untuk tanaman sansevieranya ini saya bagi-bagi aja ya, Mams. Nah seperti ini. Teman-teman, kalian tahu gak sih ini tuh udah jam 9 pagi ya. Jadi pas saya mindahin tanaman ini ke pot, kok tiba-tiba kepala saya tuh peling-peling gitu ya. Kayak mau pingsan gitu ya rasanya. Jadi saya minta tolong sama kakak Akila untuk buatin teh hangat gitu ya untuk saya minum. Dan tadi saya juga dibantuin kakak Akila untuk minum teh hangatnya ya, Mams. Dan ini saya minta tolong sama kakak Akila untuk ngambilin tanaman-tanamannya biar saya mudah. Jadi saya biar tinggal mindahin aja tanamannya ya ke pot. Untuk video mindahin tanamannya ini nggak saya videokan semuanya teman-teman, karena biar cepat. Dan saya juga habis mindahin tanaman ini, saya mau lanjut cus ya untuk sarapan pagi, karena memang udah lapar ya ini. Dan alhamdulillah untuk pindahin tanamannya ke pot udah selesai. Alhamdulillah, seneng banget ini. Kemudian lanjut, ini untuk tanamannya mau saya susun dan saya rapikan ya di atas raknya, biar kelihatan lebih enak aja dilihat dan juga lebih rapi. Oke teman-teman semua, ikuti terus ya video Alilas Mam hari ini sampai habis. Dan habis ini saya juga mau lanjut mau siram-siram tanaman ya, biar lebih segar lagi untuk tanamannya mumpung masih pagi. Jadi mau sekalian aja mau saya siram-siram juga. 그대 지금 무슨 생각하며 일을 하고 있나요? 나와 놀고 싶은 마음은 없나요? 알아요.
그대 해야 할 일만이 남았다는 걸. 그대 지금 무슨 생각하며 노트북을 여나요? 나와 놀고 싶은 마음은 없나요? 알아요 그대, 알면서도 어쩔 수가 없죠. 놀자, 나와 신나게 놀고 남은 일 하자. 가끔은 손가락도 좀 쉬어야지. 무심하게 매정하게 나와 네 손가락에게 이러기야. 놀자, 나와 웃으며 놀고 남은 일 하자. 그래도 네 실력은 정말 끝내주잖아. 내가 알아, 신들린 네 손가락. 그러니 한 가끔은 손가락도 좀 쉬어야지. 무심하게 매정하게 나와 네 손가락에게 이러기야. 놀자, 나와 웃으며. 어케이, teman-teman semua, alhamdulillah hirabbil alamin. Ini udah selesai ya untuk siram-siram tanamannya, udah selesai untuk mindahin tanamannya. Dan ada beberapa tanaman juga sih sebenarnya yang masih di polybag dan belum saya pindahin ya di pot. Jadi saya tuh lagi berencana ya teman-teman, mau nanam sayur-sayuran. Dan untuk sayurannya saya masih baru punya, maksud saya baru punya tanaman terong dan juga cabai rawit. Nah ini dia tanamannya teman-teman. Nah ini tuh rencananya nanti mau saya pindahin juga ke dalam pot ya. Tapi ntar dulu deh, saya istirahat dulu karena ini tuh udah capek banget. Dan juga habis ini kita juga mau ke Jatiroto ya, mau jualan. Dan ini di rumah juga ada jeruk ya teman-teman. Jadi ini tuh jeruk untuk minuman gitu ya, minuman bisa untuk lemon tea dan lain sebagainya. Dan kemudian saya juga menunjukin di halaman belakang ini juga masih ada mangga ya teman-teman, ada tanaman mangga. Nah ini dia, ini tuh mangga apa ya, ini kalau misalnya belum mateng gitu dia kecil teman-teman, tapi kalau misalnya udah mateng gitu dia tuh manis banget. Nah ini dia teman-teman. Jadi di belakang rumah saya itu masih ada kebun gitu teman-teman, dan saya tanemin ada alpukat ya, dan juga ada mangga, dan juga sebenarnya ada nangka juga sih, tapi nangkanya sama alpukatnya belum berbuah. Dan singkat cerita, tadi kita udah berangkat ya teman-teman ke Jatiroto, dan ini saya lagi bantuin mbaknya untuk jualan. Jadi seru juga loh teman-teman jualan itu. Ya walaupun saya juga masih belajar, belum begitu mahir untuk jualan, tapi alhamdulillah udah mulai bisa sedikit-sedikit ya. Oke teman-teman semua, sekian dulu ya video dari Alias Mam hari ini. Sampai ketemu lagi, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Bye.